Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, beliau pernah mengatakan, "Ma faraqal khaufu qalban illa khariba." Tidaklah hati itu berpisah dengan rasa takut kecuali hati itu akan rusak. Maksudnya hati yang tidak pernah punya rasa takut atau tidak punya perasaan takut, pasti hati itu rusak, kata beliau. Jadi emang harus hati kita itu mempunyai perasaan yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu padahal para ulama, para hadirin, ya, yang mereka lakukan ibadah, yang mereka lakukan menjauhi maksiat, tapi selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.